Kembali lagi di Kabar Petang, bisa kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran. Sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran dengan Bapak Said Idrus Al-Hamid. Assalamualaikum, selamat petang Pak Idrus. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Indra, Bu Gina? Baik. Pak Idrus, bisa dijelaskan saat ini seperti apa kondisi di Iran ini pasca Iran yang melakukan penyerangan ke Israel? Sekarang saat ini saya berada di kota Qum, kurang lebih jaraknya 120 km dari kota Tehran, atau dari ibu kota Iran, Tehran. Sampai sekarang ini dari pagi tadi kita istilahnya mulai aktivitas, sampai sekarang ini keadaan sangat biasa, masyarakat masih tetap dengan aktivitasnya. Warung-warung juga masih buka, masyarakat juga masih berjalan dengan biasanya. Sekolah pun tidak ada yang libur. Saya tadi pagi juga masih sempat nganter anak-anak saya masuk ke sekolah. Gitu, Pak. Oke, artinya pasca Iran ini kemudian menyerang Israel, kondisi di sana kondusif, tidak ada serangan balik dari Israel dan lain sebagainya ya? Kita ingin konfirmasi soal itu, ya, Pak Idrus? Kondusif dan tidak ada serangan balik sampai sekarang. Baik, Pak Idrus, ini sebenarnya dengan serangan yang dilakukan semalam ini, para penduduk ini khawatir nggak sih, Pak? Kalau saya bilang sih penduduk sama sekali tidak khawatir, malah penduduk Iran ya mayoritasnya itu mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran, terutama IRGC, Pasukan Garda Revolusi Islam. Kita lihat dari tadi malam kurang lebih pagi jam 1 itu masyarakat mulai keluar rumah dan mengadakan konvoi menyemangati pemerintah Iran atau IRGC Iran dalam melakukan serangan ke Israel. Oke, itu dari perspektif warganya. Tapi kalau perspektif dari media-media internal di Iran, seperti apa merespon dari apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini, Pak Idrus? Sama, media-media lokal di Iran juga, media internal di Iran juga semuanya mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Okay. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran IRGC itu sudah diumumkan sebelumnya, satu hari sebelumnya kepada masyarakat Iran. Oke, okay, baik. Terima kasih Bahkan banyak. Bahkan sudah disinggung sebelumnya pada saat khutbah Idul Fitri oleh pemimpin tertinggi Islam Iran, Sayyid Ali Khamenei. Baik. Jadi masyarakat sudah mengetahui tentang hal. Ya, artinya situasi di Iran ini kondusif ya saat ini, tidak ada kekhawatiran dari warga, bahkan warga juga mendukung ya apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Terima kasih banyak, Pak Idrus, atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Idrus. Siap, sama-sama. Oke, kita langsung menuju ke Pak Cepi lagi. Pak Cepi, kok tadi kan Pak Cepi sempat menyampaikan ya bahwa kekuatan negara untuk bisa melawan atau berperang ini adalah soal alutsista dan lain sebagainya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Cepi, Iran memiliki senjata nuklir. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah eskalasinya akan terus meningkat, konflik antar kedua negara ini, atau seperti apa menurut Pak Cepi? Pak Cepi? Boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak Cepi? Sorry. Ya, jadi kalau ditanya seperti itu, maka ini sulit untuk bisa diprediksi ya. Karena negara yang memiliki senjata pemusnah massal, yang memiliki nuclear power, itu seolah-olah dia punya trump card. Ya. Nah, misalnya ada penjelasan Presiden Amerika terakhir yang mengatakan, udahlah Israel jangan balas misalnya. Misalnya ya, itu salah satu pola yang terlihat bagaimana kalau negara memiliki senjata pemusnah massal, maka dia tidak mungkin diperlakukan sewenang-wenang karena dia bisa membalas dan itu akan menghancurkan semuanya. Dan itu terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Jadi kita melihat kekuatan-kekuatan itu akan terlihat di permukaan siapa, negara-negara mana yang mempunyai senjata nuklir dalam kapasitas pemusnah massal ya, mass destruction. Nah, kembali ke Iran dan dengan Israel ini, ya, sekali lagi serangan drone dari Iran itu pasti itu dengan kalkulasi yang perencanaan yang matang. Itu tidak mungkin dilakukan iseng-iseng atau coba-coba, tidak mungkin. Jadi dia sudah membuat suatu perencanaan yang matang dan kalkulasi yang juga matang.
Nah, mengenai teknologi kekuatan udara, ya kuncinya serangan-serangan udara itu mengandalkan yang namanya surprise attack. Ya, surprise attack itu selalu. Ya, misalnya dari waktu Pearl Harbor, waktu 9-1-1, waktu Hiroshima Nagasaki, semua itu andalannya surprise. Itu sebabnya maka andalan atau sebaliknya negara-negara yang merasa terancam, dia juga harus menggelar namanya total defense. Ya. Kalau kita ingat, kemajuan teknologi persenjataan itu maju sangat masif sekali ketika terjadi Perang Dingin tahun 47 sampai dengan tahun 1991. Itu perlombaan persenjataan yang sangat ugal-ugalan. Dan itulah kemudian yang membuat peta dunia itu sangat jelas terlihat. Siapa yang punya senjata ya musnah massal, siapa yang tidak punya. Dan itu yang terjadi. Nah, Israel dengan kondisi negara yang dikelilingi dalam tanda petik musuh-musuhnya, dia selalu berada pada alert one, ya, pada siaga satu. Itu pasti. Di samping menggelar sistem tahanan udara yang mutakhir, yang up to date, dia juga alert one. Itu sebabnya dia tidak mudah untuk diserang. Kalau kita mengikuti pemberitaan beberapa waktu yang lalu, serangan-serangan yang dari Hamas itu bukan main, ya, tetapi dengan mudah. Dalam tanda petik juga dengan mudah bisa dibendung. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat serangan Iran sekarang ini, kita kemudian melihat rangkaian itu. Bahwa ternyata serangan-serangan yang dilakukan sebelumnya itu adalah berupa rangkaian data-data yang dikumpulkan untuk melakukan serangan drone ini. Sekali lagi saya cuma melihat dari perspektif teknologi persenjataan digunakan dan kesiapsiagaan sebuah negara menghadapi surprise attack. Ya. Kalau persoalan politik itu urusannya Nasir Tamara. Nah, kalau kemudian kita dihadapkan bagaimana dong ke depan ini? Sangat tergantung pada negara-negara yang berkoalisi dengan Israel, dalam hal ini tentunya Amerika Serikat memegang kunci. Apakah ini akan menjadi lebih buruk atau akan menjadi lebih baik? Kita melihat ke depan nanti. Baik, tetapi sinyal bahwa Amerika melunak, ya itu sudah terlihat dalam pemberitaan terakhir bahwa Joe Biden meminta Israel jangan langsung menyerang ke Iran. Artinya mereka ingin mencari jalan lain untuk penyelesaian konflik ini. Baik. Pak CP, ini kita masih menunggu apakah ini Amerika responnya akan seperti apa dan apakah benar ini ada Amerika Serikat dan Rusia di belakang dua perang ini, kepada Pak Nasir. Namun Pak Nasir, saat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Petang, jangan kemana-mana.